Alhamdulillah selalu saja kita menguji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dan juga kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Baik. Kita lanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin masih di bab sabar. Dan kita masuk pada pagi ini semoga Allah berkahi di hadis nomor 30 ya dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu wasallam dan kesayangan beliau dan putra dari orang kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibni qad tudira fash fashhadhu fashhadna فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لَيَأْتِيَنَّهَا يأتي فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في هجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan kepada beliau bahwa putraku sedang menghadapi sakaratil maut. maka datanglah kepada kami. Yang dimaksud adalah putri Nabi SAW bernama Zainab. Zainab radhiyallahu anha memiliki anak pada saat itu yang bernama Umamah. Dan yang dimaksud dengan putraku sebenarnya adalah putri. Ya. Terjemahnya lebih tepat adalah putri sebenarnya di sini. Sedang menghadapi sakaratil maut. Maksudnya anaknya Zainab, cucu, eh, anak Nabi SAW Punya anak lagi waktu cucu Nabi SAW bernama Umama sedang menghadapi Sakaratil Maut. Maka datanglah kepada kami. Jadi Zainab memanggil ayahnya Nabi SAW untuk datang melihat cucunya yang sudah akan meninggal dunia. Maka beliau mengirim utusan untuk menyampaikan salam dan berpesan bahwa semuanya milik Allah lah segala yang dia ambil dan segala yang dia berikan. Maksudnya Nabi SAW mengatakan, karena lagi mengajar pada saat itu, boleh utus-utusan ke Zainab katakan sabarlah. Kalaupun dia mati, semua milik Allah yang diambil, semua milik Allah yang dia berikan. Segala sesuatu di sisinya memiliki batas waktu yang telah ditentukan atau ajal. Maka hendaknya dia, maksudnya Zainab, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka putri beliau, maksudnya Zainab, mengutus utusan lagi kedua kalinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa dia si Zainab bersumpah agar beliau Nabi SAW harus datang kepadanya. Maka Nabi SAW pun berangkat disertai oleh sahabatnya Sa'ad ibn Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka anak kecil itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendudukkannya di pangkuannya Sementara nafas anak itu tersendat-sendat Maka kedua mata beliau meneteskan air mata Saat pun berkata Wahai Rasulullah Apa ini? Maka beliau menjawab Ini adalah rasa kasihan Yang dijadikan Allah Ta'ala Yang maha tinggi dalam hati hamba-hambanya Dalam riwayat yang lain Berbunyi potongan hadisnya Fi kulubi man sya'a min ibadih wa inna ma min ibadihi ini adalah di dalam hati orang-orang yang dia Allah kehendaki dari hamba-hambanya sesungguhnya Allah hanya merahmati orang-orang yang pengasih lagi dari hamba-hambanya hadis ini seperti biasa Bapak Ibu sekalian kita akan ambil pelajaran darinya yang pertama dari perawi hadis dulu disebutkan dari Abu Zaid Abu Zaid kunyah atau julukan seorang yang sahabat bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah mantan budaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Zaid bin Harithah punya kisah tentunya. Beliau anak kepala suku. Jadi kita mulai dari nama Harithah baru kita mundur ke belakang ya. Kan ini Usama bin Zaid bin Harithah. Kita mulai dari Harithah. Harithah ini kepala suku dulunya. Kemudian terjadi peperangan antara suku dia dengan suku-suku suku Arab yang lain. Karena sebagian suku Arab hidupnya memang dari situ. Mereka saling menyerang satu sama lain sebelum Islam yang kalah diambil hartanya. Seperti itulah. Haritha ini rupanya sukunya dikalahkan dan anaknya dia, kita turun ke anak dia namanya Zaid. Ini menjadi tawanan perang. Kemudian Zaid ini diperjualbelikan dari pasar ke pasar sampai akhirnya tiba di pasar Mekah. dan dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Khadijah nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah nikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya ai suami ini buat kamu gitu. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam belum jadi nabi. Ya. Pada saat itu belum jadi nabi. Ya. Kemudian Nabi SAW pun dibantu dalam segala kebutuhannya oleh Zaid ini. menjadi budaknya, sahayanya. Satu waktu, si Haritha mendengar kalau anaknya ini, dia cari tahu setelah dia sudah mulai kumpulkan kembali sukunya, sudah mulai memperbaiki ekonominya, sudah mulai terbentuk komunitasnya kembali setelah kalah peperangan, dia mencari tahu tentang anaknya. Zaid ini ada di mana? Kemudian dicari cari informasinya sampai dia mendengar kalau anaknya Zaid berada di tangan seorang tokoh Mekah bernama Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Zaid eh, hari saya ini ke Mekkah lalu menemui Nabi SAW mengatakan, Hai Muhammad, Zaid ini anakku adalah orang bebas bukan budak. Tadi ceritanya begini, sukuku dengan suku lain perang, akhirnya kalah, anak saya ini menjadi tawanan perang dan diperjualbelikan sampai akhirnya jatuh di tangan Anda. Sekarang saya datang untuk menebusnya. Berapa saja diminta saya akan tebus. Ini anak saya orang mulia, dia akan menjadi pengganti saya sebagai kepala suku. Maka Nabi SAW dengan sangat bijak mengatakan begini saja Haritha. Kita biarkan Zaid yang menentukan. Tanya Zaid, kalau Zaid mau ikut dengan anda, silakan. Saya bebasin tanpa ada tebusan. Dia pilih ayahnya. Tapi kalau Zaid pilih saya, maka berarti anda harus berbesar hati. Biarkan Zaid tinggal bersama saya. Maka Haritha menganggap pada satu dan saya yakin semua ayah akan berpikir yang sama. Pastilah anak akan pilih ayahnya Gak mungkin milih orang lain Maka dia segera menemui Zaid Lalu berkata hai Zaid Muhammad orang yang bijak Kamu tinggal milih saja Saya mau ayah saya Maka kau bebas dari keterbudakan Pulang dengan saya Mewarisi seluruh harta dan juga kepala suku Maka yang terjadi Harith kaget Karena Zaid berkata Saya tidak menyangka kalau akan ada orang Yang saya dahulukan dari Muhammad Artinya saya tidak mau ikut Walaupun dalam keterbudakan tapi bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi itu belum jadi Nabi ya. Cuma Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia luar biasa gitu. Jadi sama pembantunya, sama budaknya, berbuat baik seperti anaknya sendiri. Maka akhirnya Harith pun menitipkan Zaid kepada Nabi SAW. Semenjak itu diubah namanya Zaid ibn Harith menjadi Zaid ibn Muhammad. Diganti pada saat itu. Kemudian terus bertahan sampai turun firman Allah yang berbunyi A'udzu rajim ma kana Muhammadun aba ahadin rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin Muhammad itu bukanlah ayah seseorang di antara kalian tapi dia penutup para nabi dan rasul maka dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Haritsah tetapi para ulama dan maksudnya dari kalangan sahabat ya dari kalangan sahabat memberikan julukan Zaid bin Haritsah sebagai hibbin nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih nabi Karena Nabi sangat cinta dengan Zaid. Makanya di sini kita lihat riwayatnya dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Haritha mantan hamba sahaya Rasulullah SAW. Jadi Zaid dibebasin dari keterbudakan setelah itu kemudian diganti namanya Muhammad, Zaid bin Muhammad lalu dikembalikan lagi Zaid bin Haritha. Makanya Zaid bin Haritha ini ada julukannya Maula Rasulullah SAW. Maula itu istilah kalau seseorang yang terakhir kita beli budak kemudian dia bilang saya bebaskan kamu karena Allah. Maka ada istilah maulah. Misal, saya beli seseorang budak bernama A. Lalu saya bebasin. Saya katakan kamu bebas jalan Allah. Maka nanti dikatakan A maulah Khalid. Karena saya yang bebasin dia. Hukum maulah ada dalam Islam. Di terjemahan Indonesia nya mantan budak. Gitu. Nah ini kalau si A yang saya bebasin tadi bekerja menjadi orang kaya raya. Kemudian dia meninggal dunia. Maka saya termasuk ahli waris. Kerana saya yang bebasin dia. Tapi cuma saya istri anak saya semua enggak, cuma saya saja karena saya telah bebasin dia. Itu namanya hukum maula. Terjemahnya di sini adalah mantan hamba sahaya. Bahasa Arabnya maula. Rasulullah SAW dan kesayangan beliau. Kesayangan beliau maksudnya si Zaid bin Haritha ini. Kemudian kita mundur ke Usama. Kan tadi Haritha sudah ya. Zaid sudah kita mundur ke Usama. Siapa Usama ini? Anaknya Zaid. Juga sahabat Nabi. Dikatakan dan putra si Zaidnya dari orang kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid sama Usama ayah dan anak ini dapat julukan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para sahabat mengatakan kalau Zaid kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Usama dikatakan anak dari kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada sanat kita di sini ya. dari Abu Zaid. Abu Zaid ini julukannya Usama. Jadi Usama rupanya punya anak nanti dinamakan Zaid juga. Makanya dipanggil Abu Zaid. Ya. Jadi dalam Islam itu sunnah ya. Termasuk bagian daripada perintah Nabi SAW kita menggunakan kunyah namanya. Kunyah itu kayak julukan. Kalau seandainya anak saya misalnya yang laki-laki bernama Uwais. Maka saya dipanggil Abu Uwais. Seperti itulah. Misalnya ada orang namanya Abdullah anaknya dikatakan Abu Abdullah. Ibu juga begitu, istrinya, agak ibu itu akan dipanggil Ummu Abdullah. Ummu Uwais seperti itu. Itu sunnah. Makanya di sini dikatakan dari Abu Zaid. Maksudnya Usama ini punya anak lagi dinamakan Zaid seperti nama ayahnya. Ada orang biasa begitu ya. Dan dia sangat menghormati ayahnya. Misal nama ayahnya Zaid kayak ini Usama punya anak, Usama ini punya anak lagi dinamakan kembali nama ayahnya. Zaid. Itu yang dimaksud dengan Abu Zaid tadi. Usama bin Zaid bin Haritha mantan hamba sahaya Rasulullah SAW dan kesayangan beliau dan putra dari orang kesayangan beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata maka dia menceritakan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan kepada beliau bahawa maksudnya adalah putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya sebutkan namanya siapa? Zainab, ya. Nabi SAW punya anak berapa? Ah, nyontek. <laughs> Tujuh, ya. Tujuh, ya. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Tiga laki-laki, empat perempuan. Siapa namanya laki-laki? Ya, ya Tommy. Jemaah Siapa anak pertamanya Nabi laki-laki? Qasim Makanya julukan beliau Abu'l-Qasim Julukan Nabi itu Abu'l-Qasim Terus siapa yang setelahnya? Hah? Anaknya Rasulullah tidak tahu nah, Ibrahim yang ketiga Siapa? Abdullah. Jadi Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim. Kalau Qasim dan Abdullah dari Khadijah. Kalau Ibrahim dari Maria. Ya. Jadi beda ibu. Tetapi Qasim dan Abdullah ini dari Khadijah. Ibrahim dari Maria. Cuma tiga-tiganya meninggal waktu masih kecil. Jadi Nabi SAW tidak punya anak laki-laki yang besar. meninggal masih di bawah tiga tahunan. Ada yang mengatakan ahli sejarah sekitar maksimal tujuh tahun. itu sudah meninggal semua sebelum balik. Tinggal empat anak perempuan Nabi SAW. Siapa itu? Berurut dong. Nggak, Fatimah itu paling bungsu. Fatimah itu paling bungsu. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, baru Fatimah. Empat itu. Ya. Jadi keempat. Nah, di sini putri Rasulullah SAW yang sedang panggil namanya Zainab. Zainab ini menikah dengan As bin Abi As, suaminya. Tentu Zainab punya kisah sendiri ya. Punya kisah sendiri. Jadi pada saat Zainab ini uh, kenabian ayahnya Nabi Muhammad SAW di Mekah, As bin Abi As tidak mau. Suaminya tidak mau. Enggak mau masuk Islam maksudnya, anak bantu Nabi. Maka apa yang terjadi Nabi SAW pisahkan. Dipisahkan Zainab sama As bin Abil As. Syaratnya kalau mau kembali, As bin Abil As harus syahadat juga. Harus masuk Islam, Nabi bisa Berjalan beberapa waktu As bin Abil As ini pernah ikut dengan pasukan musuh tertawan. Tertawan oleh muslimin. Begitu tiba di Madinah, kemudian dia mengirim berita ke Zainab, wahai Zainab, lindungilah aku. Karena sampai sekarang Zainab juga belum menikah. Jadi kalau ada seorang muslimah dalam hukum Islam, dia masuk Islam, suaminya gak mau. Hukumnya harus dipisah dulu tempatnya. Gak boleh kumpul sampai si laki-laki syahadat. Kalau si laki-laki tidak mau syahadat, maka ada dua pilihan. Si perempuan bertahan sampai si suaminya masuk Islam, tetap status istri tapi gak boleh kumpul. Atau dia menikah sama laki-laki muslim tapi dengan syarat Laki-laki muslim itu mengembalikan maharnya si laki-laki yang non muslim Dari itu yang terjadi kepada beberapa sahabiat nabi yang hijrah dari Mekah Suaminya nggak mau masuk Islam Maka Allah memerintahkan Nabi SAW sampaikan Suruh si laki-laki muslim yang mau melamar wanita muslimah ini yang para mu'alaf ini Kembalikan maharnya mantan suaminya Maka terhitung terceraikan pada saat itu barulah kemudian boleh menikah. Ya. Di sini As bin Nabi As pada saat dipisahkan Nabi SAW dengan Zainab, Zainab enggak nikah lagi, nunggu. Tetap berharap suaminya bisa masuk Islam. Ya. Maka satu waktu As bin Nabi As tertawan dalam peperangan bersama Muslimin, akhirnya dibawa di Madinah. Lalu dia mengirim informasi ke Zainab, Zainab lindungilah aku. Karena dalam Islam wanita pun bisa melindungi musuh. Misal ibu mengatakan si fulan ini tawanan perang di bawah lindungan saya. Enggak boleh ada orang masjid yang mengganggu. Tapi tetap diawasi, gitu kan. Maka selesai salat subuh, tiba-tiba dari saf wanita, riwayat lain dikatakan pas baru mau salat, baru Nabi takbir, ada suara dari saf perempuan. Ternyata suaranya Zainab mengatakan, "Aku telah melindungi Abil Al's." Selesai salam, kata Nabi SAW, apa kalian dengar apa yang saya dengar? Para sahabat bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya sama sekali tidak tahu masalah itu. Artinya saya pun, ayahnya Zainab tidak tahu kalau informasi Zainab melindungi Abil As. karena Abil As ini masuk dalam musuh, ditawan, gitu kan, ya, dalam peperangan. Maka kata Nabi SAW, terserah. Kembali kepada kalian hukumnya. Kalian mau terima silakan, nggak mau terima silakan. Ternyata Zainab kirim dari saf wanita kalung kalung ini punyanya Khadijah jadi ternyata waktu menikah sama Abil As Khadijah menghadiahkan kalung itu kepada Zainab sebagai uh, apa namanya uh, hadiah dari ibu kepada seorang anaknya yang baru menikah gitu dan Nabi saw kenal betul kalung itu maka beliau pun menangis mengingat istrinya Khadijah maka beliau mengatakan terserah kalian mau terima silahkan tidak mau terima saya tidak campurin Karena jangan sampai orang menganggap ini karena anak saya lalu kemudian saya bela hukum Allah tak berlaku. Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, kami lindungi semua apa yang dilindungi oleh anak Anda. Sudah selesai. Rupanya Abil As kaget dengan itu. Kok bisa dalam Islam perempuan lindungi musuh yang sudah masuk di tawanan? Ini bukan musuh baru mau keluar perang, udah ditawan, udah ikut berperang melawan muslimin. Kemudian juga waktu dia sementara ditawan di masjid, Umumnya kalau tawanan dulu perang, Nabi SAW selalu suruh ikat di tiang-tiang di sekitar masjid. Jadi mereka tuh dengar ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibacakan dalam solat. Mereka lihat umat Islam lagi solat. Mereka dengarin kalau ada penyampaian wahyu. Dan banyak di antara mereka masuk Islam gara-gara itu. Di antaranya Abil As. Akhirnya Abil As setelah ditebus itu kan berarti dia bebas nih. Dia boleh pulang lagi ke Mekah. Maka dia pun setelah tiga hari, empat hari ditawan, dia pulang ke Mekah. Dia kembalikan semua amanah yang dititipkan sama dia. Ternyata setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, penduduk Mekah dulu waktu Nabi masih ada menjadikan beliau sebagai tempat penyimpanan harta, titipan. Orang yang paling amanah di Mekah, Nabi SAW. Waktu Nabi hijrah, nggak ada lagi. Rupanya Abil As menggantikan Nabi di sini. Karena orangnya jujur, orang-orang Mekah titipin. Mertua kamu sudah tidak ada, sekarang kamu yang simpan. dititipin, ya, dititipin amanah-amanah. Abil As kembalikan semua, lalu dia mengatakan, Hai penduduk Mekah, masih ada hak kalian enggak sama saya? Mula enggak ada lagi. Asyhadu la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Dia syahadat di Mekah. Dia bilang, saya enggak mau syahadat di Madinah, kerana jangan sampai orang fikir saya masuk Islam karena mertua saya, atau karena istri saya, atau mungkin karena ketakutan. Tapi saya sekarang sudah bebas, sudah sampai di Mekah. Enggak ada hubungannya lagi sama tawanan perang. Enggak ada hubungannya lagi sama mertua. Dan dia sengaja iklankan di Mekah untuk menunjukkan kalau saya sekarang betul-betul meninggalkan kekufuran ini. Malah kemudian dia pergilah ke Madinah. Setelah kumpul sama Zainab, Zainab hamil, lahirlah anak namanya Umamah. Dinamakan Umamah. Ya. Dan itu yang sedang diceritakan di sini. Umamah ini meninggal masih baru lahir beberapa bulan. Cucu Nabi. Ya. Makanya di sini terjemahannya sebenarnya, Mesti lebih disederhanakan. Tapi karena sudah tertulis, kita ikuti saja. Putri Nabi SAW. Siapa dia? Zainab. Mengutus utusan kepada beliau. Beliau siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Zainab mengirim utusan menyampaikan ke ayahnya Nabi SAW. Bahawa putraku. Ini yang saya bilang tadi diganti putri. Ya. Karena memang umama itu anak perempuan. Jadi putriku sedang menghadapi sakaratil maut, sakit keras, sesak nafas si Ummah ini. Maka datanglah kepada kami. Coba lihat cucu anda itu. Maka beliau mengirim utusan untuk menyampaikan salam. Beliau ini siapa? Nabi saw. Karena beliau lagi menyampaikan wahyu, lagi pengajian. Kemudian datang utusan Zainab. Nabi saw bilang kirim salam sama Zainab, sampaikan pesannya beliau. kalau sesungguhnya milik Allah lah segala yang dia ambil. Kalaupun sampai anakmu umama mati, maka itu haknya Allah. Dan segala yang dia berikan itu milik Allah. Yang dia ambil atau yang dia kasih. Dan ini doa menjadi doa takziah. Orang kalau bertakziah, dianjurkan membaca doa ini. Mengatakan, Innalillahi lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad. Lanjutannya, Wa kullu sya'in indahu bimikdar dan segala sesuatu di sisinya n-nya besar kata ganti Allah memiliki batas waktu yang telah ditentukan maka hendaklah dia maksudnya Zainab bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah ternyata Ibu, -ibu dan Bapak sekalian putri beliau mengirim utusan kepada beliau jadi dikirim lagi utusan yang kedua datang lagi bahwa dia bersumpah Zainab bersumpah maksudnya ini sebenarnya terjemahannya mesti tulis nama-namanya karena dia beliau ini jadi kurang kurang tepat ya tapi tidak apa-apa sekarang kita lihat maka di sini putri beliau kembali lagi ke Zainab mengirim utusan kepada beliau ya, kata beliau terlalu banyak ini ya. maka kepada Nabi saw bahwa dia si Zainab bersumpah Beliau harus datang kepadanya. Maksudnya Nabi harus datang. Jadi Zainab mengatakan atas nama Allah bilang kepada ayahku agar datang melihat cucunya. Seperti itulah. Maka akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat disertai oleh sahabat-sahabatnya, di antaranya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini salah satu pimpinan Ansar orang asli Madinah. Kemudian Mu'adz bin Jabal, salah satu dai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab, ini adalah ahli Al-Quran ya, dari kalangan sahabat yang kata Nabi SAW ambil Al-Quran dari empat orang di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudhaifa, Ubay bin Ka'ab gitu kan. Jadi Ubay dimasukkan dalam dalam salah satu dari empat itu. Kemudian Zaid bin Thabit ini juga termasuk sahabat yang menguasai ilmu faraid, ilmu pembagian warisan. Ya. Dan beberapa sahabat lainnya, Ridwanullahi alaihim, semoga Allah ridhoi mereka semua. Maka anak kecil itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendudukkannya di pangkuannya sementara nafas anak itu tersendat-sendat ya. Jadi maksudnya adalah di sini sakit parah sudah ya, anak itu. Maka kedua mata beliau pun meneteskan air mata. Riwayat lain menjelaskan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang umamanya sudah mati. Kemudian Nabi SAW mengambil lalu membaringkan di pahanya. Ini kan mendudukkan. Tapi riwayat lain membaringkan di paha beliau. Lalu beliau pun menangis. Pertanyaan penutupan hadis sama Sa'ad ibn Ubadar r.a. mengatakan, Wahai Rasulullah, apa ini? Maksudnya bukankah kita dilarang menangis? Jadi ada sebab pertanyaan sahabat ini. Apa ini? Maksudnya bukankah? Ini bisa dilihat ya. Putnot nomor 68 di bawah kecil ucapan saat terdengar apa ini yakni cucuran air mata Rasulullah SAW maksudnya apakah anda menangis wahai Rasulullah padahal anda telah melarang menangis jadi ada hadis lain yang bunyinya an-niyaha itu nangis teriak-teriak sampai tersendat-sendat sedih sekali gitu kan? itu bisa menyiksa si mayit begitu hadisnya bisa menyiksa si mayit gitu kan? berarti Nabi SAW melarang gitu kan? nah saat di sini mau tahu hukumnya ya Rasulullah, anda kan larang tuh. Sekarang kok nangis? Saat waktu itu fahamnya semua jenis nangisan tidak boleh. Kalau ada musibah tidak boleh nangis seorang muslim. Seperti itulah. Maka Nabi saw menjelaskan di sini perbedaannya. Beliau mengatakan ini adalah rasa kasihan yang dijadikan Allah di dalam hati hamba-hambanya. Kalau dalam dalam pemahaman yang lain sebenarnya terjemahan yang tepat ini rasa kasih, rasa kasih yang diberikan. oleh Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Dalam riwayat lain dikatakan, rasa kasih di dalam hati orang-orang yang dia kehendaki, Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati orang-orang yang pengasih dari hamba-hambanya. Kita ambil hukum-hukum dulu di sini. Yang pertama hukum yang kita ambil dari hadis adalah, Bagaimana Orang kalau menghadapi atau mendapatkan undangan menjawabnya atau wajibnya menjawab undangan, ya. kecuali orang punya udur syari. Kenada Karena ada hadis yang lain, Nabi saw bersabda, hak Muslim terhadap Muslim ada lima. Riwayatnya mengatakan enam, menjawab salamnya, ya. kemudian menjenguknya kalau sakit, mengantar jenazahnya, Kemudian e, menjawab bersinnya kalau dia bilang alhamdulillah kita mengatakan ya Kemudian juga menjawab undangannya. Jadi kalau diundang datang, sampai kata Nabi saw. Kalau saya diundang hanya untuk memakan kuah yang dicampur dengan tulang kambing, nggak ada isinya, maka aku akan menjawabnya. Artinya undangan itu wajib. Kecuali kalau kita nggak bisa kita bilang dari awal, maaf saya nggak bisa dari awal. Tapi jawab undangan ibadah. Selama undangan itu bukan yang haram. Misal undangan walima, undangan makan, itu undangan kita jawab. Kalau enggak kita bilang enggak bisa, maaf dari awal. Tapi menjawabnya adalah wajib di sini. Kewajiban. Ya. Jadi ini pelajaran. Makanya waktu Nabi SAW disumpah, uh, disumpahi oleh, tanda kutip ya, oleh anaknya Zainab, beliau bersumpah harus datang melihat cucunya, maka Nabi SAW pun bergerak datang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat yang diucapkan untuk orang yang sedang menghadapi masalah, terutama mendekati masalah kematian. Lebih umumnya ulama mengatakan di hari takziah. Hari kesedihan pada saat meninggal. Dan perhatikan beda antara takziah dengan ziarah. Beda. Ya. Takziah definisinya meringankan kesedihan keluarga mayit itu takziah. Takziah adalah meringankan kesedihan keluarga. Garis bawahnya kalimat keluarganya mayit. Bukan untuk mayit ya. Takziah itu untuk keluarga mayit. Itu penting. Kalau ziarah, Bapak Ibu datang, makan, minum, duduk, ngobrol segala macam itu lain. Saya ziarah ke teman saya, ziarah duduk, ngobrol segala macam gak ada masalah. Silaturahim keluarga lain. Takziah beda takziah tujuannya kita datang meringankan kesedihan keluarga mayit. Gitu. Makanya yang Nabi SAW melakukan kalau takziah itu datang mendoakan dan menyabarkan di antaranya kalimat ini. Inna lillahi ma milik Allah yang dia beri. Walillahi ma milik Allah yang dia ambil. Wa kullu indahu semuanya berjalan sesuai dengan takdirnya. Maka jadi Kita ucapkan. Maka ini dilakukan pada saat takziah. Dan yang kedua, pertama Nabi SAW datang dan mendoakan. Yang kedua Nabi SAW membawakan makanan. Makanya waktu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, saudaranya Ali bin Abi Talib mati terbunuh mati syahid di perang mukta, kata Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Jadi Ja'far sudah dikubur di, di medan perang. Sudah dikubur di medan perang. Lalu di Madinah, karena jauh, mu'tah jauh dari Madinah. Di wilayah Yordania. Perjalanan mungkin sebulan. itu. Maka kata Nabi SAW untuk dapat berita Ja'far mati. Hai penduduk Madinah, buatkanlah makanan. Kalau disilakan makanan berarti sama minumannya ya. Untuk keluarganya Ja'far. Karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian, maka sunnah takziah kita yang bawain makanan, kita yang bawain minuman itu sunnahnya. Bukan kita yang makan di situ. Makanya dari awal saya bilang bedain ziarah sama takziah. Kita yang bawain makanan, kita yang bawain minuman, kita yang sabarin, lalu kita pulang. Jangan ya, berlama-lama di situ. Selain kita hibur mereka, ucapin doa. Kita berikan makanan minuman supaya mereka tidak setengah mati lagi sudah sedih, urus catering lagi, urus tenda lagi, urus segala macam. nggak kita yang datang bawain makanan. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertakziah tidak pernah lebih dari tiga hari, maksimal tiga hari. Beliau datang, sabarin, doakan, bawain makanan, pulang. Tiga hari. nggak pernah ada riwayat menjelaskan lebih dari tiga hari ini perlu digaris bawahi. Tentu ya. teman-teman sekalian, kalau mayitnya, kalau mayitnya, maka membutuhkan kita dalam doa, dalam amal soleh buat mereka dari semenjak dia mati sampai kita mati. Tidak ada hubungannya sama takziah. Kan banyak orang datang ke takziah akhirnya buat acara-acara ritual. Tujuannya untuk mayit. Ini masalahnya di situ. Takziah bukan untuk itu, untuk keluarga mayit. Kalau si mayit dari pertama dia mati sampai kita mati. Gak ada sama hari takziahnya. Karena dari pertama dia mati, hembusin nafas terakhir, sampai kita mati, dia butuh amal kita. Kita sodakakan buat dia, kita doain dia. Maka letakkan batu bata pada tempatnya. Supaya dindingnya bisa rapi. Memahami syariat penting. Sehingga tidak salah. Dan sudah contoh jelas dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas sampai sini, hmm? cuma dua orang yang paham, baiklah, alhamdulillah. Kemudian juga termasuk hukum syari di sini bolehnya orang datang menjenguk orang sakit atau orang yang sudah meninggal bertakziah rame-rame, boleh orang datang rame-rame karena Nabi saw datang dengan beberapa sahabatnya Saad bin Ubadah, Muadz bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Thabit dan lainnya ridwanullahi alaihim datang semua. Jadi boleh saja kita datang. Dan ramai-ramai bawa makanan. Oh nanti makanan banyak di rumahnya itu bukan urusan kita. Nanti dia mau kasih orang lain urusan dia. Sunnahnya kita bawain makanan. Tidak usah bakhil. Orang begitu biasa pelit itu. Yang orang yang sudah bawa kue, dia nggak usah bawa kue. Kenapa? Bawa juga. Gitu kan. Sodaqah. Itu sama dengan orang melihat orang lain dapat pahala, dia sendiri cuma nonton. Orang lain masuk surga, dia tidak mau hanya bangga bangga dengan amalnya temannya, amalnya keluarganya. ini sudah pernah saya bilang hati-hati kita sendiri butuh amal kita. kata-kata yang mengatakan ibu saya suka mengaji pagi hari itu ibumu kamunya bagaimana? ngaji nah, enggak? ayah saya suka silaturahim keluarga suka bantu keluarga itu ayah mau kamu bagaimana? harus kita jawab itu semua. kita butuh amal, ya kan? Jangan juga teman-teman beramal kita cuma nonton. Oh iya ya, teman saya itu bagus, baik, suka bantu orang. Kamu bagaimana? Nggak ada gunanya kita ucapin itu karena sudah dicatat di buku amalnya dia. Buku amal kita kosong nih. Nah. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil tentunya. bahwasanya boleh datang, beramai-ramai, menjenguk orang sakit, kemudian juga bertakziah. Ini yang ketiga ya. Dari poin faidah tadi kan. Yang pertama tadi, wajibnya menjawab undangan ya. Kemudian pengucapan doa pada saat kita bertakziah dan hukum takziah tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga pelajarannya adalah bolehnya berdakziah atau menjenguk orang sakit beramai-ramai. Ya. Karena makin banyak orang maka makin menghibur orang yang sedang sedih ya. Dan ingat di sini sunnahnya kita menghibur mereka, bukan tambah menyedihkan. Terutama ibu-ibu hati-hati kalau datang. Temannya mati, teman anaknya kemudian dia datang Oh kenapa anak kamu yang mati Kenapa bukan anaknya si Fulan Anakmu kan baik-baik, tambah sedih orang Usai <tuk> huh? Saya datang hibur Pasti ketemu kok, tinggal beriman sama beramal soleh Pasti ketemu, dia dahulu kita saja Kan bisa bahasa begitu Kemudian yang terakhir yang kita bisa ambil pelajaran adalah Bagaimana bolehnya orang menangis Tapi hanya tetesin air mata di sini Nabi SAW meneteskan air mata dan tidak menangis terisak-isak, ya. Apalagi niyaha tadi. Niyaha itu teriak-teriak, mukul-mukul badan, sobek baju, tarik-tarik rambut. Ada orang begitu kan? Laya. Itu niyaha. Itu akhirnya dia menyiksa si mayit. Caranya supaya kita tidak sedih berlebihan bagaimana? Yakinlah seorang mukmin yakin ada kehidupan akhirat. Siapapun orang yang kita cintai kalau meninggal, Sebenarnya dia tidak hilang, dia sudah mendahului kita kepada kehidupan abadi. Malah dia hidup kitanya yang masih belum hidup. Dia hidup yang sebenarnya itu, yang sudah mati. Nah, dia sudah menuju kepada kehidupan abadi. Cuma memang yang perlu disedihkan kalau dia meninggal dalam keadaan kafir. Itu yang bahaya. Kalau dia beriman, beramal soleh, enggak ada masalah. Kita ketemu di sana. Sudah dipastikan. Ya. Siapapun yang meninggal dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah masuk surga. Walaupun kalau punya dosa masuk neraka dulu. Tapi masuk surga semua. Yang penting tiketnya sama. Iman dan amal soleh akan ketemu insya Allah. Kemudian juga ada tambahan sedikit di sini tentang sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah merahmati orang-orang yang pengasih dari hamba-hambanya. Ya. Ada bedanya ya masalah uh, kalimat kasih ini. Biasanya kita digabung kasih sayang ya. Jadi uh, kasih itu lebih umum daripada sayangnya sendiri. Sebenarnya orang berkasih biasanya orang kalau pasangan suami istri dikatakan kekasih, ya bukan dikasak, dikatakan kesayang misalnya. Apa sebabnya? Karena kekasih lebih global. Masuk dalamnya cinta, masuk dalamnya sayang, masuk dalam segala macam. Jadi orang yang suka hatinya lunak, mudah tersentuh, ibah, membantu orang lain itu namanya kasih. Allah akan mengasihi hamba-hambanya yang pengasih. Jadi memang kita disuruh menjadi orang yang baik. Kurang lebih seperti itu. Ini hadis kita nomor 30. Kita akan masuk insya Allah ke hadis selanjutnya. Hadis ini cukup panjang ya. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Falamma kabira qala lil maliki إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أُعلمه أُعلمه السحر أو أُعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراحم وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحرة فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يقضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس جليس للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيره فقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى فان امنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فامن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأقمح والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا انما يشفي الله تعالى فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فعبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرك راسه فشقه حتى وقع شقه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرك راسه مفرك راسه فشقه به حتى وقع شقه ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فابى فدفعه الى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان فان رجع عن ديني والا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في كركر وتوسطوا به البحر فاذا رجع عن دينه والا فاكذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفعت بهم السفينه فغرقوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصربني على جزع ثم خذ سحما من كنانتي ثم دع السحم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني وجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جزع ثم أخذ سحما من كنانته ثم وضع السهم في كبد الكوس ثم قال بسم رب الغلام ثم رماه فوقع في صدقه فوضع يده في صدقه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل, نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكاك فخدد فخدت وأدرم فيها النيران وقال ما لم يرجع عن دينه فقهموه فيها أو قيل له اكتهم وفعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاصت أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أما اصبري فإنك على الحق cerita panjang lebar tentunya Bapak Ibu sekalian tentang ada seorang raja dari umat sebelum kalian kata Nabi SAW dia seorang raja dia memiliki seorang penyihir raja ini punya penyihir ketika penyihirnya sudah tua maka dia berkata kepada raja sesungguhnya saya telah lanjut usia maka utuslah kepadaku seorang pemuda agar bisa aku agar bisa saya atau aku mengajarinya sihir maka raja mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajari sihir. Tentu ada uh, pelengkap kisah yang lain dikatakan. Raja meng mengiklankan sayembara. Siapa yang anak muda yang cerdas, yang pintar, yang mau belajar. Jadi pengganti penyihir raja silahkan. Maka diajari sayembara sampai loloslah seorang anak muda. Ya. Tentu ada beberapa asar yang menyebutkan namanya anak ini wadah. Nah. Tapi ini butuh penelusuran lebih jauh lagi yang jelas seorang anak muda ini datang maka raja mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajari sihir dan di jalan yang dilaluinya sementara dari rumahnya menuju ke penyihir gitu kan, dia menemui seorang rahib dan rahib bisa dilihat footnote nomor 69 di bawah yaitu orang nasrani yang biasa beribadah di dalam biara atau dalam bahasa arab da'ir atau yang menguncilkan diri di suatu tempat ibadah yang dinamakan galgalaya ya. Ya. Dan inilah yang dimaksud di sini. Sebab dair adalah sebuah atau tempat berkumpulnya para rahib dalam jumlah besar. Ya. Kemudian di sini, jadi saya perlu jelicakan lagi kembali. Saya reviewkan supaya melengkapkan riwayat. Jadi ada seorang rahib pendeta Nasrani ini di zaman dulu ya waktu agama Nasrani memang dalam kondisi belum datang Nabi Muhammad alaihi wasallam jadi dalam kondisi benar karena belum datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih Nabi Isa alaihi salatu wasallam maka rahim ini datang ke negeri Yaman dan negeri ini raja ini di negeri Yaman di negeri Yaman pada saat itu dia mengaku sebagai tuhan dan penyihirnya ini sangat kuat penyihirnya ini membantu dia untuk meyakinkan masyarakat kalau raja ini adalah tuhan dan orang-orang banyak ikuti. Kalau orang ikuti dikasih hadiah, kalau orang tidak mau ikuti maka dihukum mati. Seperti itulah. Waktu penyihir sudah tua dia minta agar raja datangkan seorang anak muda untuk menggantikan dia. Sementara dalam perjalanan si anak muda ini sudah lolos dari sayembara, dia mau jalan dari rumahnya menuju ke tempatnya penyihir di atas gunung, dia lewatin ya sebuah lereng-lereng gunung ada rupanya gua di situ di dalamnya ada seorang rahib. Pendeta Nasrani ini adalah pendeta yang datang dari wilayah lain. ingin berdakwah agama nasrani di wilayah itu, tetapi kena rajanya zalim susah dia nggak bisa, maka dia tinggal di dalam gua. Ada asar yang lain menyebutkan kalau si raja ini rumahnya secara histori itu ayahnya dulu orang beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Nabi Isa dan si pendeta ini dulu adalah penasehatnya ayahnya si raja ini. Rupanya waktu ayahnya si raja sekarang ini ayahnya mati dia yang gantikan. Maka dia menobatkan diri jadi raja. Semua pendeta dibunuhin. Tinggal pendeta ini saja sendiri yang masih berhasil lolos. Untuk menyelamatkan diri dia datang ke gua. Seperti itulah rentetan historinya. Maka si anak muda ini sebelum ke penyihir, dia rupanya lewat ke gua itu dia dengar ada suara. Dia masuk, dia temuin ternyata ada pendeta. Dia kenalan sama pendeta ini. Maka anak muda ini setiap hari begitu. Dia mampir ke pendeta belajar agama Nasrani lagar belajar Injil ya, Yang pada saat itu sekali lagi belum datang Al-Qur'an Dan setiap rasul yang hidup di zamannya Belum datang rasul lagi setelahnya Maka agama itu benar Artinya agama itu diikutin Maka dia belajar sama pendeta Juga dia belajar sihir Jadi anak muda ini terus gitu Bolak-balik tiap hari Dikatakan di sini Dan di jalan yang dilaluinya Pemuda itu menjumpai seorang rahib maka dia duduk di sisi rahib dan mendengar ucapannya dan dia terkesan dengannya. Apabila dia hendak menemui tukang sihir, dia melewati rahib dan duduk di sisinya. Maksudnya setiap kali lewat, tiap hari selalu begitu. Maka apabila dia mendatangi tukang sihir, tukang sihir memukulnya. Jadi sering karena ini terjadi, dia selalu telat datang ke tukang sihir. Tukang sihirnya marah, dipukulinlah anak muda ini, dihukum. Kenapa kok telat? Maka dia pun mengeluhkan itu kepada rahib. Dia mengadukan kepada rahib. Rahib berkata. Kalau kamu takut kepada tukang sir, katakanlah, "Saya tertahan oleh keluargaku." Dan apabila kamu takut kepada keluargamu, karena pulang juga ternyata, sekarang saya anak muda ini sudah lakukan dua, dua hal. Mau pergi belajar sama perahib, kemudian belajar sir. Pulang pun mampir lagi ke rahib. Dia ceritain lagi tadi penyihir ajarin saya begini-begini-begini. Maka pendeta ini pun meluruskan, itu salah, itu begini, itu begini. Ya. Maka kalau seandainya kau telat pulang, bilang saya ditahan oleh misi penyihir. Ya. Tak kala dia seperti itu, jadi terus saja dia belajar dalam asar yang lain atau riwayat yang disebutkan sampai dia sudah ting tingkat menguasai ilmu sihir yang sangat tinggi, dia juga sudah menguasai Injil full dari para pen 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 pendeta ini. Jadi sudah berjalan bertahun-tahun nih ceritanya, dia berjalan tidak ketahuan. Akhirnya dia pada saat sudah sampai pada puncak kedua ilmu ini, Allah buktikan kepada dia. Yang terjadi adalah tak kala dia seperti itu sudah sampai pada tingkat yang tinggi dari sihir dan juga dari ilmu mempelajari injil, tiba-tiba dia melihat seekor binatang besar yang telah menghalangi orang-orang sehingga mereka tidak bisa lewat. Ya. Maka dia pun berkata, sebagian gambaran digambarkan oleh para ulama adalah hewan ini kemungkinan hewan yang sangat besar berada di lereng gunung. Jadi hewan ini serba salah, mau jalan, takut jatuh, mau mundur nggak bisa, menghalangi jalannya orang-orang. Kakak kalau dia bergerak dia bisa tuh di jurang, maka anak muda ini lewat. Waktu dia di hal tersebut, dia mengatakan, "Hari ini saya akan mengetahui apakah tukang sihir yang lebih baik, atau benar, ataukah rahib yang lebih baik." Maka dia pun mengambil sebuah batu kecil, lalu dia berdoa, "Ya Allah, jika perkara rahiblah yang lebih Engkau cintai daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga orang-orang bisa berlalu." Riwayat lain, waktu dia lagi lewat, maka orang-orang mengatakan, "Oh, ini penggantinya penyihir kita nih. Coba tunjukin sihir kamu." Maka dia suruh orang-orang pada minggir semua. Kemudian dia mulai mengucapkan kalimat tadi. Ya Allah, kalau seandainya agamamu yang diajarkan rahib ini lebih benar, maka bunuhlah hewan ini. Kalau penyihir eh, eh, kalau penyihir maka eh, apa kalau agama yang diajar orang benar maka bunuhlah penyihir, eh, bunuhlah hewan ini. Dia pun mengambil batu kecil sekali. Sengaja untuk menguji kebenaran. Batu kecil lalu dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim dilempar ke hewan itu. Ternyata hewan itu tiba-tiba mati. dan jatuh ke jurang. Gitu kan. Maka orang-orang semua pada berkata, hebat sihirnya. Dia bilang tidak, ini bukan sihir. Semenjak itu dia membongkar semua kedoknya penyihir. Penyihir itu bohong, penyihir itu begini, penyihir itu begini. Dia menipu kalian, saya muridnya, saya sudah belajar. Dia mulai mendakwakan apa yang dia kuasai dari Injil. Yang asli, Injil masih asli pada saat itu. Belum berubah gitu kan. Maka dikatakan di sini, dia mengatakan, Ya Allah jika perkara rahib yang lebih baik tua lebih engkau lebih, lebih, cintai jadi, daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini agar sehingga orang-orang bisa berlalu. Kemudian dia melemparkan batu itu dan dia berhasil membunuhnya dan orang-orang pun bisa meneruskan perjalanan. Lalu dia mendatangi rahib dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Maka rahib berkata, putraku engkau sekarang lebih utama dariku, kau lebih baik. Allah buktikan di tanganmu tanda-tanda kebesarannya perkaramu telah sampai kepada apa yang kamu lihat. Dan sesungguhnya engkau akan diuji gara-gara ini. Jika engkau benar-benar diuji, maka jangan engkau menunjukkan orang kepadaku. Kalau kau sampai ketangkap oleh raja, penyihir pun juga marah, jangan tunjukin tempat saya. Saya ada di gua sini. Tetap kita berkomunikasi, tapi biarkan supaya agama Allah bisa tersebar. Kalau raja zalim tahu dibunuh nih. Pemuda tadi Diberikan oleh Allah kelebihan bisa menyembuhkan orang yang buta. Sejak lahir, maksudnya orang kalau dari kecil sudah buta pun bisa disembuhkan, dan orang yang berpenyakit, sopak, ya. serta orang bisu, orang tuli, ya. serta mengobati orang-orang dari semua penyakit. Maka seorang buta yang dekat dengan raja mendengar hal itu, maksudnya ada tangan kanannya raja dengar beritanya anak muda ini mulai tersebar nih. Anak muda ini mulai tersebar bisa nyembuhin orang buta. Kebetulan ada satu pengawalnya raja matanya buta. Dicari anak muda ini sama dia. Sambil membawa. Jadi maka e, di sini dikatakan maka seorang buta yang dekat dengan raja. Maksudnya tangan kanan raja mendengar hal itu. Akhirnya dia mendatangi pemuda itu. Dan dengan membawa hadiah yang melimpah. Ya, dalam riwayat-riwayatnya dikatakan emas-emas yang banyak. Karena dia orang kaya. Maka dia berkata si tangan kanannya raja zalim ini. Berkata kepada anak muda ini. Semua yang ada di sini adalah untukmu. Ini semua mas-mas buat kamu jika kamu menyembuhkanku. Maka anak muda itu berkata Sungguhnya saya atau aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya menyembuhkan hanyalah Allah yang Maha Tinggi. Jika Anda beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Maka orang itu pun beriman kepada Allah taala dan Allah pun menyembuhkannya. Dia kemudian mendatangi raja dan duduk di sisi raja. Maksudnya si tangan kanan raja tadi Sudah sembuh matanya sekarang Dia datang ke majelisnya raja Raja heran, biasanya dia dituntun sama orang ini enggak Jalan sendiri kok sembuh matanya Gimana bisa ini Dalam wadah saat itu mustahil mata bisa sembuh Sampai sekarang pun orang kalau buta Susah sembuh gitu kan Lalu kemudian si orang kepercayaan raja dia duduk di sisi raja. Selama selama ia uh, maaf, dia kemudian mendatangi raja dan duduk di sisi di sisinya sebagaimana selama ini dia duduk menemani raja sebagai penasehat atau sebagai tangan kanannya. Maka raja bertanya kepadanya, "Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu?" Orang itu berkata, "Tuhanku." Raja bertanya, "Apakah kau memiliki tuhan selainku?" Kan si raja mengakui Tuhan tadi. Kau ada tuhan lain nih? Dari mana ini? Dia menjawab, "Tuhanku dan Tuhan Anda adalah Allah." Maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya sampai akhirnya dia menunjukkan siapa yang telah mengajarkannya, si anak muda tadi. Rupanya ada kisah juga di sini diringkat, dikuatkan dengan riwayat lain. Si anak muda ini, semenjak dia sudah tidak mau ke tukang sihir, tukang sihirnya mengeluh. Ini anak muda nggak pernah datang ini, sampai ke raja. Kemana dia? Cari-cari nggak ada informasinya. Susah, nggak ketemu. Anak muda ini rupanya masuk ke tengah-tengah masyarakat, berdakwah di sana-sini, menyampaikan tentang kebohongan tukang sihir. Sampai puncaknya, datanglah pengawal ya, raja dan mengatakan, Wahai Raja, penyihirnya juga ada di situ. Sesungguhnya kami sudah dapat di mana posisi anak muda itu, dan dia menyebarkan berita kalau anda ini bukan Tuhan, dan anda bohong dengan itu, dan penyihir ini juga bohong. Dia terus nyebarin masalah itu. Maka si Raja ini mengeluarkan instruksi harus tangkap anak muda itu, cari di mana dia. Nah ternyata pada saat si Perdana Menteri atau tadi penasehatnya Raja ini sembuh matanya dan dia mengingatkan. Kalau dia disembuhkan oleh Allah, maka dia pun mengiksa si karenanya sampai dia menunjukkan di mana rumahnya, di mana sembunyinya anak muda itu. Ditunjukkanlah, pemuda itu pun didatangkan. Lalu raja berkata kepadanya, anak muda, sihirmu telah sampai pada tingkat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sorak, bernyakit sopak ya atau tuli dan buta, maaf tuli dan bisu, dan engkau telah berbuat dan berbuat. Artinya banyak yang bisa kau lakukan nih, sembuhin semua penyakit. Maka dia menjawab si anak muda, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Sesungguhnya menyembuhkan hanyalah Allah yang maha tinggi. Maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya hingga dia menunjukkan pada rahib tersebut. Jadi anak muda ini dipukulin, disiksa segala macam sampai dia tunjuk, siapa yang ngajarin kamu si pendeta, si rahib yang ada di gua. Tadi kan sebenarnya kesepakatannya tidak boleh tunjukin, tapi kenapa dia disiksa terus Kesakitan akhirnya ditunjukin sama dia. Maka di sini kemudian rahib itu pun dihadirkan, lalu dikatakan kepadanya tinggalkan agamamu, karena ini sumber dari sini, Dia menolak, maka raja meminta dibawakan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Maka dia membelahnya hingga jatuhlah kedua belahan kepala itu. Jadi yang disiksa seperti itu dibunuh. Kemudian, teman dekat raja, tadi penasihat raja yang buta sembuh, juga dihadirkan dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Dia menolak, maka gergaji pun diletakkan di tengah kepalanya. Dia membelahnya hingga jatuhlah kedua belahan kepala itu. Kemudian, terakhir pemuda itu dihadirkan dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkanlah agamamu." Dia menolak, maka raja menyerahkan, menyerahkannya kepada sekelompok pasukannya. Maka dia berkata, si raja bilang, bawalah anak muda ini ke gunung ini dan itu. Maksudnya pergi ke gunung yang jauh yang tinggi. Dan naiklah kalian ke puncak gunung dengan membawanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya dan dia mau meninggalkan agamanya, maka bebaskan dia. Tapi jika tidak, maka lemparkan dia dari gunung, lemparin ke jurang. Maka pemuda itu pun pada saat sudah tiba di jurang di atas gunung, mengingatkan para prajurit-prajurit Sadarlah, ini bukan Tuhan kalian, tuh raja manusia biasa. Dinasehatin nggak mau dengar. Maka dia berdoa mengatakan, Ya Allah lindungilah aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Ini doa ini, doa yang sangat kuat kalau orang sedang tertolimi. Allahumma kfinihim bima Ya, ada di ada di lafaz hadis tadi. Allahumma kfinihim bima Lihat aja di situ di bukunya. Enam dari bawah itu ada Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lihat tak? Ya. Nah, itu dia. Artinya, ya Allah ambil alihlah orang-orang ini. Seperti itulah terjemahannya. Jadi karena anak muda ini mau dibunuh, maka dia berdoa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dan ini ulama mengatakan doa juga mulia diucapkan kalau seandainya seseorang itu dizalimi, ya. Dia mau supaya udahlah, bukan saya, bukan urusan saya deh, ya Allah ambil alihlah gitu. Maka anak muda itu membaca, Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Tadi Atau ambil alilah mereka. Maka gunung pun bergoncang dan mereka pada berjatuhan. Prajurit-prajurit tadi jatuh semua. Dianya enggak, anak muda ini selamat. Lalu dia berjalan menuju raja. Anak muda ini turun dari gunung menuju ke raja. Maka raja bertanya kepadanya sambil heran. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? Mana prajurit-prajuritku? Maka anak muda menjawab, Allah yang maha tinggi telah menjagaku dari mereka. Maka raja pun menyerahkan lagi kembali kepada kelompok pasukan yang lain. Lalu berkata, bawalah dia si anak muda ini dan naikkan dia di atas sebuah perahu, kapal. Lalu bawalah dia ke tengah lautan. Jika dia meninggalkan agamanya, maka bebaskan dia. Jika tidak, maka ceburkan dia. Anak muda ini diikat sama rantai Rantainya pun dibebankan dengan besi yang berat Sehingga kalau dilemparin Dia tenggelam gitu kan. Diikat di batang pohon Diikat di sebuah kayu yang besar Dibawa ke lautan Kalau dia mau meninggalkan agamanya Maka bebaskan Kalau tidak ceburkan dia, tenggelamkan Maka mereka pun membawanya ke tengah lautan Di tengah lautan Si anak muda yang nasihatin Sadarlah itu bukan raja, itu bukan Tuhan Itu cuma raja manusia biasa Tuhan kalian Allah diingatkan tidak mau juga dengar. Maka dia ucapkan lagi doa yang sama. Allah makfinihim bimasyid. Ya Allah ambil alilah mereka ini. Ya Allah jagalah aku dari mereka dengan apa sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Maka tiba-tiba kapal pun terbalik dan mereka semua tenggelam dan dengan hikmah Allah rantainya anak muda ini lepas. Dia berhasil ya dengan batang uh, pecahan kapal dia uh, pecahan papan-papan itu dia bisa berhasil sampai lagi ke pinggiran lautan. Pada saat itu, di wilayah mereka sudah tersebar berita tentang kejadian anak muda ini. Ternyata raja mau melempar dari gunung, gak berhasil. Diselamatkan oleh Allah. Sekarang di lautan, orang-orang di situ masyarakat sempat bilang, kalau seandainya anak muda ini selamat lagi, saya akan beriman kepada Allah. Tersebarlah berita pada saat itu. Rupanya di pinggir lautan banyak orang yang nunggu. Anak muda ini datang. Waktu tadi pergi kapal dengan prajurit-prajurit raja ini, orang-orang juga menyaksikan. Mereka lihat. Maka kemudian orang-orang bertanya, sebenarnya pada dia ada, ada tambahan riwayat begitu ya. Kemana prajurit-prajurit raja? Allah sudah binasakan. Lalu dia sengaja datang lagi ke istana raja. Anak muda ini datang lagi. Lalu dia mendatangi lagi raja. Raja bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? Mana prajuritku? Dia menjawab Allah yang Maha Tinggi telah melindungiku dari mereka. Lalu dia berkata kepada raja, Sesungguhnya anda tidak akan bisa membunuhku hingga anda mau mengerjakan apa yang telah ya, aku perintahkan. Maaf saya menggunakan aku, kerana lebih tepat, kerana sering tadi kalimat digunakan membunuhku. Ya, ini ada ku nya, jadi lebih tepat terjemahan kita pakai aku saja semua. Anda mau uh, anda tidak akan, ya, sesungguhnya anda tidak akan bisa membunuhku hingga Anda mau mengerjakan apa yang Aku perintahkan kepada Anda. Raja bertanya, apa itu? Dia menjawab si anak muda. Anda mengumpulkan orang-orang di tanah lapang dan Anda menyalipku di batang pohon kurma. Sebenarnya bukan salib ya, mengikat lebih tepat. Hmm. Mengikatku di sebuah batang pohon. Tapi orang semua bisa lihat. Kemudian ambillah satu anak panah dari kantong anak panahku. Jadi benar -benar anak muda ini punya kantong, ada banyak anak panahnya. Terus so, dikatakan, kemudian letakkanlah anak panah itu tepat pada tengah-tengah busur, kemudian ucapkanlah Bismillahirrabbulgulam dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Kemudian panahkanlah ke arahku. Jika anda melakukan hal tersebut, maka anda bisa membunuhku. Selain daripada itu tidak bisa. Maka Raja pun mengumpulkan orang-orang di sebuah tanah lapang yang luas. Dalam beberapa riwayat disebutkan terkumpul sekitar 20 ribu orang. menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian dia pun mengikat, yang lebih tepat sekali lagi ganti terjemahan itu, ya. mengikat anak muda itu di batang pohon kurma. Kemudian dia mengambil anak panah dari kantongnya, kantongnya si anak muda. Kemudian dia meletakkan anak panah di tengah-tengah busur panah mengikuti instruksi anak muda tadi. Kemudian dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Kemudian dia pun membidikkan anak panah itu kepadanya. Maka anak panah itu tepat mengenai pelipisnya. Anak muda itu pun meletakkan tangannya pada pelipisnya kemudian meninggal. Maka pada saat itu seluruh orang-orang yang hadir dua ribu orang mengatakan kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Rupanya ini jalan yang paling pintas untuk membuat orang semua langsung beriman. Karena ternyata raja tidak bisa membunuh anak muda ini kecuali dengan menyebut namanya Allah. Maka ada yang datang kepada raja dan berkata kepadanya, "Apakah Anda melihat apa yang dahulu Anda khawatirkan? Demi Allah, apa yang Anda khawatirkan telah terjadi. Orang-orang telah beriman." Maka raja memerintahkan menggali parit di mulut-mulut jalan. Seluruh wilayah itu dibuatkan parit yang dalam sekali. Yang di antara, yang berada di antara rumah-rumah orang, semuanya, gitu kan? Gali semua. Maka parit pun digali dan api dikobarkan di dalamnya. Lemparin kayu-kayu bakar, dibakar semua jadi api. Gitu kan? Lalu Raja berkata, siapa yang tidak meninggalkan agamanya, lemparkan dia ke dalamnya. Atau diperintahkan atau diperintahkan kepadanya. Gitu kan? Masuklah ke dalam parit tersebut. Maksudnya orang-orang akan disuruh. Kalau mau meninggalkan agama, agama yang beriman kepada Nabi Isa ini, maka dibiarkan kalau tidak dilemparkan ke dalam parit, dibakar. Hingga datanglah seorang ibu atau wanita bersama anaknya yang masih bayi. Wanita itu enggan menceburkan diri ke dalam api, maka bayi tersebut tiba-tiba berbicara dengannya dalam buayan. Jadi bayi itu masih dalam menyusui, tapi bisa bicara mengatakan, Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis panjang ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Tapi tentu Yang pertama adalah kisah tentang orang-orang soleh sebelum kita. Kisah tentang orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Di antaranya adalah kisah anak muda ini. Dan ini tentu dalam Al-Quran juga disebutkan. Kisah Ashabul Ukhdud namanya. Ya. Ashabul Ukhdud adalah kisah tentang parit-parit yang dibuat tadi untuk dibakar. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi. Ada ya, dalam Al-Quran tentu ada ya. A'udzubillah minasyaitanim kutila ashabul ukhdud. an dzatil waqud idhum alaiha ququ'ud wa hum ala ma yafurun bimuin syuhud ya ini ada dalam salah satu surah Al-Qur'an saya lupa di juz 30 yang Allah Subhanahu mengatakan telah digali parit-parit dan dibunuhlah orang-orang di dalam parit gitu ya. sementara mereka mengetahui dan menyaksikan itu mereka membantai massal 20.000 orang dibunuh semuanya gitu kan sementara mereka menyaksikan itu dan mereka tidak membunuh orang-orang ini kecuali karena orang-orang ini beriman kepada Allah. Apa alasannya dibunuh? Tentu ini kalau Bapak Ibu ikutin ceramah saya di Youtube tentang sirah Nabawi, ada saya ceritakan khusus ini. Ada sirah, uh, sirah tentang kisah Ashabul Ukhdud ya, dalam bahasan kita. Yang jelas, pada saat itu pun, maka uh, digalilah parit-parit dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada tiga anak bayi yang bicara dalam buayan. Ba, uh, Isa alaihissalam Bayi Juraij Dan bayi yang ini Yang ibunya pada saat mau lemparkan dirinya ke dalam Parit api, parit api itu Orang-orang pada loncat semua Disuruh kafir atau mati Maka mereka bunuh dirinya Mati syahid semuanya Ibu ini pada saat gendong bayinya takut Maka bayinya bicara dalam buaya Hai ibu bersabarlah kau dalam keadaan benar loncat saja Maka loncatlah pada saat itu ke dalam api Gitu kan Tentu ini kisahnya cukup panjang, tapi yang jelas itu jadi saksi bahasan kita. Kisah tentang orang-orang soleh sebelum kita. Ini faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis Dan perlu juga kita mengenang dan mempelajari kisah orang-orang sebelum kita. Karena Nabi SAW mengatakan di awal hadis ya, dulu sebelum kalian, maksudnya sebelum saya diutus, jadi Nabi ada raja dan seterusnya. Yang kedua, kebenaran yang datang dari Allah dan kebatilan dari para penyihir. Dan memang dari dulu ini agama Allah selalu di, ber, bukan bersaing sebenarnya karena tidak layak dianggap bersaing ya. Tapi para penyihir berusaha untuk menghadang agama Allah. Jadi para penyihir ini memang selalu karena memang mereka penyembah syaitan, ya, penyembah syaitan. Orang-orang yang mengikuti. Jadi di muka bumi ini ada dua jalan, jalannya Allah sama jalannya iblis. Enggak ada jalan lain. Bapak Ibu harus tentukan jalan yang mana yang dipilih. Jalannya Allah, juru bicaranya adalah para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul, para ulama dan da'i. Kalau bapak ibu datang ke majlis para ulama dan da'i, maka dipandu ke jalannya para nabi dan nabi jalannya Allah, ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Enggak ada jalan yang lain sebenarnya, cuma dua jalan ini. Satu benar, satu sesat. Enggak ada tiga, yang ketiga enggak ada. Pilih salah satunya. Benar, ini jalannya Allah atau jalannya iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir. Dan orang yang ke sana pasti dibawa ke jalan syaitan, iblis dan pasti masuk neraka. Maka ini saingan dia tidak akan bisa menyaingi jalannya Allah tetapi memang dia selalu menjadi penghalang untuk itu. Jadi para penyihir, makanya dalam kisah panjang lebar ada kisah penyihir. Dan kita sudah tahu dalam kisah ini disebutkan kalau penyihirnya pun kalah. Jadi tidak usah buat apa-apa. Ada beberapa riwayat yang lain atau asar yang lain menyebutkan pada saat anak muda ini ditangkap oleh raja, penyihirnya ada di situ. Lalu penyihirnya pun mengatakan, kenapa kau berani membangkang kepada aku segala macam? Aku akan menghukummu. Tiba-tiba penyihir itu menggunakan sihirnya dan dia seakan-akan berubah jadi ular yang besar. Mempengaruhi matanya orang-orang di -orang sekitar situ. Tapi anak muda ini mengatakan, kau tidak akan bisa menggangguku. Ini semua adalah penipuan saja. Tiba-tiba sihirnya batal. Enggak jadi dia. gitu kan? Enggak bisa punya kekuatan lagi. Karena sebenarnya orang-orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang menganggap itu kekuatan baru bisa ...mendatangkan mudarat sama dia. Kalau tidak, maka tidak akan ada masalah. Tentu dia akan mengalami efek-efek, tapi insya Allah dia akan bisa menghadapinya. Seperti itulah. Karena Nabi SAW sendiri pernah disihir oleh Lubabi bin A'sam. Lubabi bin A'sam ini adalah salah satu orang Yahudi yang pernah mengambil... ...potongan sisir Nabi SAW dengan rambut beliau. Kemudian dipakai, uh, disihir, kemudian ditaruh di sumur, di suku Za'far. Sukunya dia. Sampai Nabi SAW sebulan penuh tidak sadar... Sudah datangin istrinya atau belum? Sampai kadang-kadang istrinya ingatkan gitu. Ya Rasulullah giliran saya. Ya Rasulullah giliran saya. Karena dilupa Dengan sihir itu bisa jadi lupa. Berarti kan? Kalau orang kuat dari sisi keimanan, maka yang efek sihir cuma bisa ke masalah lupa atau emosi. Yang lain sudah nggak bisa. Berarti kan? Tapi kalau jiwa orang seseorang lemah, ibadahnya lemah, maka bisa berefek kemana-mana. Tapi ini yang paling dasar dua hal ini. Yang jelas pada saat itu Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Lalu Allah datangkan malaikat dua Satu di kepala, satu di kaki beliau SAW Dan beliau mengatakan telah datang kepada aku malaikat dalam mimpi Yang di kepala mengatakan kenapa orang ini Yang di kaki mengatakan dia kena sihir Yang di kepala mengatakan siapa yang menyihirnya Yang di kaki mengatakan Ya Lubabi bin Asam Maka orang Yahudi ini Maka yang di kepala mengatakan di Apanya yang diambil, yang dijadikan sebagai buhul Yang di kaki mengatakan rambutnya dan potongan sisirnya Kemudian yang di kepala mengatakan di mana diletakkan buhul itu, yang di kaki mengatakan di sumur suku Zafar. Maka Nabi SAW kaget bangun. Beliau pun akhirnya membawa Zubair dan Ali bin Nabi Talib Allah Nuh Majma'in ke sana dibongkar sumur itu ditemukan. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Wahai Aisyah, aku menemukan potongan sisi dan rambut itu dililit di batang pohon kurma yang sudah tua seperti kepala syaitan. Lalu Nabi SAW cabut, dimusnahkan, kemudian lepaslah sihir tersebut. Artinya ini buat pelajaran tentu. Nabi SAW bisa saja tidak disihir. Tetapi ini pelajaran bahwasanya umatnya bisa kena. Tapi ada caranya. Berdoa dan rukyah. Gitu Sabar dalam masalah itu. ada ada cara-cara Allah membersihkan dosa-dosa kita masa lalu. Ada orang subhanallah dibersihkan dosanya mungkin dengan penyakit. Ada orang yang kena sihir. Ada orang yang cekcok dengan mertuanya. Ada segala macam. Cobaan itu datang dengan hikmah Allah. Kalau kita berada di jalan yang benar, Berarti itu pembersihan dosa kita yang lalu. Kita terima saja. Sabar dalui. Gitu kan? Seperti itulah. Ini tentunya kemudian yang ketiga adalah mujizat Allah subhanahu wa ta'ala datang. Gitu kan? Agama Allah pasti dimenangkan oleh Allah. Terbukti 20 ribu orang tadi masuk masuk ke agama Allah. Dan itu agama Islam ya. Karena Islam itu sebenarnya cuma agama di sisi Allah cuma satu. Inna dina inna Allah in Islam. Di sisi Allah hanya ada Islam. Tidak ada agama yang lain. Jadi dari Nabi Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW ini adalah agama Islam. Islam itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas. Ya. Jadi istislamun nafsirillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah dia yakini semua apa yang Allah suruh yakini. Kalau di zaman Musa AS, waktu Musa masih diutus, belum datang Isa AS sebagai seorang rasul, belum datang kitab lain yang akan menggantikan Taurat, belum datang Injil, Maka semua orang yang beriman pada Musa di zaman itu namanya Muslim. Masuk surga. Berubah status Muslim ini ya kepada orang lain misalnya setelah datang Isa AS. Yang beriman pada Isa melanjutkan keimanannya secara totalitas kepada Allah termasuk Rasul yang diutus lagi. Maka dikatakan dia Muslim. Dan orang-orang Nasrani sekarang kalau ditanya tentang Yahudi, mereka mengatakan Yahudi kafir. Kok bisa kafir? Karena agama propetis juga. Ada Nabi, ada Nabi Musa, ada kitabnya Taurat. Ya, jawapan Nasrani sederhana. Karena mereka tidak mau mengikuti, tidak mau mengimani Isa. Tidak mau mengakui Isa datang alaihi wasallam, tidak mau mengakui Injil setelah Taurat. Itu juga yang kita ucapkan sekarang. Kenapa kita katakan Yahudi Nasrani kafir? Karena mereka belum totalitas beriman kepada Allah. Masih ada utusan Allah terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mereka imani. Ada Quran yang menghapus Taurat dan Injil. Walaupun kita tetap harus yakini Isa dan Musa AS adalah Nabi. Itu rukun iman kita, iman kepada para Rasul-Rasul. Tapi tidak lagi diikuti syariatnya. Taurat dan Injil cuma kita kenang, oh iya pernah Allah turunkan Taurat Injil. Tidak lagi berlaku syariatnya. Baca tidak ada lagi pahalanya. Hukum tidak diterapkan lagi, kerana Al-Quran sudah datang. Makanya waktu datang Injil menghapus Taurat. Datang Quran menghapus semua sebelumnya. Peridikat Islam kita dapatkan kerana kita beriman semuanya. Secara totalitas kepada Allah. Kalau ada di antara kita mengatakan Isa bukan Nabi, dia kafir. Atau dia mengatakan Musa bukan Nabi, kafir. Atau dia mengatakan Allah tidak pernah turunkan Taurat ataupun Injil. Itu bohong. Ini kafir. Tidak boleh. Harus kita iman. Rukun iman kita ada enam. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat juga takdir baik dan buruk. Ini poin penting untuk digaris bawah ini. Maka agama sisi Allah cuma satu memang, Islam. Cuma Allah sementara perbaharui syariat dan hukum dengan datangnya Rasul terakhir. Itu yang dimaksud. Kemudian juga mujizat Allah terjadi pada riwayat kita ini adalah bagaimana anak bayi bisa bicara di buaian. Jadi bukan mustahil itu terjadi. Kuasa Allah. Sebagaimana juga kita tahu dalam surah Maryam, bagaimana Isa AS bicara pada saat lagi dalam buaian. Kisah juga bayi Juraij yang berbicara pada saat buaian ini sudah kita pernah sebutkan hadisnya itu. Bayi Juraij itu. Juraj itu seorang yang soleh dari Bani Israel Yang ibunya bilang Waktu dia lagi sholat ibunya panggil hey Jurej, Hai Juraj, hai Juraj, Juraj tidak batalin sholatnya Ibunya marah Ibunya bilang Ya Allah jangan engkau meninggalkan Juraj Kecuali dia sudah bertemu dengan wanita tuta, Susila Begitu dua ibunya Maksudnya jangan jangan matikan Juraj Sebelum dia bertemu interaksi Sama wanita pezina Itulah. ya begitu kisahnya nggak usah diprotes kisahnya begitu yang jelas itu dua ibunya dan ternyata terjadi Juraish itu lagi ibadah rupanya ada satu sebentar biar saya yang jelaskan Kena bentrok ada ada satu uh, orang wanita pelacur pezina lagi lewat dia dengar pemimpin-pemimpin kaum di wilayah Juraish ini bilang Juraj ini orang alim ya, luar biasa imannya. Karena Juraj ini selalu di tempat ibadahnya, ada bukit tinggi dia di situ. Orang sudah tahu dia selalu ibadah, enggak keluar rumah. Di rumahnya terus sholat, baca uh, apa namanya kitab-kitab dari langit segala macam. Dia pokoknya ibadah saja. Maka yang terjadi adalah perempuan ini bilang, bagaimana kalau saya bisa menggoda Juraj? Kata mereka, kalau kau bisa goyahkan imannya, kau minta apa saja kami kasih. Maka tiba-tiba wanita ini bilang, baiklah, dia datang naik ke bukit itu, orang-orang pada saksikan. Buka rumah Jurej, karena zaman dulu orang tidak ada kunci, tidak ada apa. Buka langsung masuk, tutup dari dalam. Rupanya di dalam rumah ini dia goda Jurej, Jurej tidak tergoda sama sekali. Sama sekali, sampai Jurej usir dia keluar. Tapi dia sengaja coba bertahan di dalam, supaya seakan-akan ada waktu jeda untuk berzina gitu. Padahal sebenarnya tidak. Sampai juraj mengusirnya, tanpa menyentuhnya, sampai dia keluar. Waktu dia keluar, rupanya dia sakit hati nih. Dia turun, kemudian dia mengatakan saya sudah berzina sama Juraij. Dia fitnah gitu. Karena orang-orang ada yang percaya karena memang perempuan ini masuk tutup pintu dan lama enggak keluar gitu. Jadi, padahal tidak terjadi zina ini. Untuk membuktikan kalau dia benar telah berzina dengan Juraij, maka dia pergi ke padang pasir ke pengembala kambing lalu dia berzina. Dia sengaja zina perempuan itu. Di masa suburnya hamil. Gitu kan hamil lah dia dari si pengembala kambing. Lalu dia datang dengan perutnya besar, dia bilang sama tokoh-tokoh masyarakat situ, lihat ini hasil daripada zinanya Jurej. Kan zaman sekarang, zaman dulu tidak ada kayak sekarang bisa tes DNA segala macam. Orang hamil ya sudah. Tadi dilihat masuk ya sudah, ini juga pezina. Maka dia dapatkan apa yang dia mau, dikasih hadiah oleh orang-orang ini. Jurej ini dihancurin tempat ibadahnya, dipermalukan segala macam, begitulah. Akhirnya Jurej pergi dari wilayah itu. Juraj menunggu kapan perempuan itu melahirkan. Waktu perempuan itu melahirkan, dia sudah jadi kaya raya, sudah terkenal di masyarakatnya segala macam. Juraj datang, Juraj datang orang lihat semua. Orang pikir oh mungkin dia mau bertanggung jawab dengan anaknya segala macam. Enggak, Juraj datang, perempuan itu kaget. Juraj datang lalu menekan perutnya bayi itu. Sambil mengatakan bicaralah. Siapa ayahmu? Dengan izin Allah. Maka bayi itu bilang, ayahku pengembala kambing. Orang semua dengar. Maka akhirnya kebongkar kedoknya perempuan zina tadi. Dan akhirnya Juraish diminta maaf oleh masyarakat, dibangun kembali tempat ibadahnya dan seterusnya. Ini salah satu bayi yang bicara di buayan. Selain Nabi Isa AS, ya juga bayi Juraish dikenal begitu. Dengan ini, bayi yang bicara sama ibunya ini. Sebenarnya ada hadis lain juga menjelaskan bayi yang keempat itu adalah uh, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dan ibunya ini orang salehah. Ya, maka lewatlah seorang laki-laki yang gagah, kemudian di atas tunggangan kuda, kelihatannya kaya gitu kan, punya kelebihan fisik lewat. Lalu ibu ini mengatakan, "Ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini." Maka bayinya nyaut, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu." <laughs> ya begitu riwayatnya. Ya begitu riwayatnya bayi ini bicara. Justru karena kesolehan ibunya Allah selamatkan dia. Dan ini pelajaran juga kalau misalnya ada orang mendoakan kita buruk, kita minta sama Allah berdoa agar dibatalkan doa buruk itu. Misal ibu kita lagi marah nih, moga kau, kau masuk neraka, kau celakan. Ya Allah, mudah-mudahan saya itu tidak terjadi. Kita batalin doanya. Nah, itu termasuk. Yang jelas, ya. Pada saat itu lewat lagi seseorang yang pakaiannya biasa, jalan kaki, gitu kan? Lalu ibu itu bilang, Ya Allah jangan jadikan anakku seperti orang ini. Anaknya mengatakan Ya Allah jadikan aku seperti orang itu. Ternyata orang itu adalah ahli ibadah yang sedang lewat. Itu juga ada riwayat yang menjelaskan. Yang jelas tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi sang pencipta Allah. Termasuk Isa Alaihissalam bicara di boyan. Termasuk dia lahir tanpa seorang ayah. Enggak ada setetes sperma pun masuk di rahim Maryam. Makanya dikatakan wanita suci. Maryam itu kerjanya di mihrab di kamarnya di mihrabnya nggak keluar keluar sama sekali sama sekali nggak pernah keluar nggak pernah interaksi sama laki laki sampai akhirnya didatangi jibril alaihissalam itu makanya masyarakatnya heran untuk dia keluar dalam kondisi perutnya hamil mereka nanya kan dari mana kok kok bisa apalagi pada saat sudah melahirkan ibu ibu bisa baca dalam surah maryam panjang lebar masalah itu di ayat ayat awalnya tentunya dari ayat 11 sampai ayat 20 sekian. Maka diceritakanlah bagaimana Waktu Maryam menggendongnya, mereka tanya, Dari mana kau buat ini, hai Maryam? Ayahmu bukan laki-laki jahat, ibu bukan berzina. Maka dalam Al-Quran dikatakan, dia tunjuk bayi itu. Mereka bilang, bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang masih dalam buayan? Maka Nabi Isa berbicara, Saya adalah hamba Allah dan utusannya, dan diberikan kepada aku Alkitab, dan aku disuruh untuk berbakti kepada orang tuaku, ibuku. Gitu kan? Dan memerintahkan aku untuk sholat, untuk zakat, selama aku hidup. Gitu kan? Maka Allah pun menutup ayat-ayat itu sambil mengatakan itulah Isa yang mereka berselisih dalam masalah kisahnya. Sebenarnya Allah tidak akan mungkin pernah mengambil anak. Dan Allah kalau ingin sesuatu maka dia cuma mengatakan jadi maka jadilah. Seperti itulah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini pelajaran bapak ibu sekalian. Jangan sampai kita memikirkan, oh tidak mungkin saya sembuh kecuali dengan dokter ini. Tidak mungkin saya berhasil kecuali berteman sama orang ini. Enggak. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bisa menggerakkan apapun dan siapapun untuk memenuhi hajat kita. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Subhanakallah ma bihamdika syirallah ila astagullahi wa ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.